beraksi. Ini kalau gue ketawa begini disangka songong kan gitu. Ya karena memang lagu-lagu yang saya reaksi adalah lagu saya sendiri gitu loh. Dan pastinya saya akan mereaksi dengan sangat jujur. Kalau saya bilang salah ya salah. Kalau saya bilang datar ya datar. Saya bukan orang-orang yang dibayar hanya untuk menjaga perasaan kalian. Berat ini reaksi. Kok langsung sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita mulai pengajian hari ini, Sal. Ya, di sini ada Lina Salova. Naga-naganya sih bakal enggak, kalau enggak dangdut koplo ini, soalnya ada gendang dua saya lihat di videonya. Kita dengerin sama-sama yuk, siapa tahu seru. Lina. Salo. Oke, siap. Iya, iya. Halo. Asik. Iya, iya. Berisik ya? Gue tuh ngedengerin musiknya, jadi gak fokus sama liriknya lagi. Kelahnya, jika nanya salah ya. Coba ya, coba kita dengarkan. Saat hati ini. Oh. Menemukanmu.
saya yang salah. Activity ya, saya ngerewind lagi nih. Udah iklan nih. Gimana caranya nih? Wait. Di terakhir ada yang salah? Activity. Saya lagi berdebat nih sama tim saya ini. Karena keenakan dengernya, jadi lupa lirik. Sebelah mana sih? Abis lead gitar? 2000 years later. Karena saya menikmati sekali lagunya. Salah sih memang.
salah lirik deh di refnya ya. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah. Terima kasih sudah menghibur saya malam ini. Karena selama ini semua konten reaksi rata-rata kan genrenya sama dengan apa yang pop gitu, apa yang lagu saya kan pop, jadi sama dengan genre yang saya punya. Jadi kali ini, malam ini saya betul-betul terhibur dengan coveran dari Lina Salova gitu, dan bandnya. Thank you sudah menghibur saya malam ini. Yang jelas, ini apa sih, Kak? Dangdut apa koplo sih? Dangdut koplo. Oh, dangdut koplo. Yang jelas, saya tidak bisa berkomentar banyak tentang dangdut koplo, karena itu bukan juga area saya nggak mau berkomentar tentang hal yang saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya menikmati, gitu. Dan suaranya Lina Salova, good. Tapi kurang goyang aja ya, Lina ya. Lain kali kalau koploan goyangnya lebih itu lagi lah ya. Selamat sukses Lina Salova dan bandnya. Begitu saja reaksi dari saya kali ini, dan kayaknya habis ini saya bakal sering-sering puterin dangdut koplo. Enak ternyata. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.